Sekarang ni kita dalam masih dalam proses ya, dalam proses. Yang pertamanya proses kita ialah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan petani, nelayan dan peternak supaya mereka tidak lagi bergantung kepada orang tengah. Kerana mereka mempunyai pilihan. Kita tidak boleh paksa misalnya. Apabila kita Fama misalnya menyediakan pusat pengumpulan untuk produk buah-buahan mereka, kita tak boleh paksa mereka jual di hantar kepada pusat pengumpulan. Mereka boleh juga jual kepada orang tengah, peraih yang datang mengambil di ladang mereka. Begitu juga dengan nelayan. Nelayan di mana-mana saja. Yang boleh orang tengah akan beli ikan mereka. Dalam masa yang sama, kita offer kepada mereka supaya Nikmat atau Persatuan Nelayan beli produk mereka ataupun hasil tangkapan mereka. Jadi itu offer yang diberi. Harganya sama dan sebagainya. Tapi pilihannya adalah kepada mereka. Kalau mereka rasa mereka nak lagi bergantung, nak hidup cara lama dan bergantung kepada peraih yang menjadi orang tengah itu, mereka masih boleh. Dan kita tidak ada undang-undang untuk menyekat mereka untuk menjual kepada orang tengah tersebut. Jadi yang pentingnya adalah kesedaran itu sendiri. Ini adalah proses yang sedang kita lakukan. Ini semua dalam proses awal. Tapi yang lebih pentingnya adalah peringkat awal ni kita dalam proses untuk meningkatkan kesedaran. Bayangkan ada hutang nelayan kepada orang tengah sebanyak 40 juta. Dan kita memberi tawaran tekun akan ambil alih hutang daripada orang tengah tersebut dengan syarat mereka berjumpa tekun supaya tekun ambil alih hutang tersebut. Tetapi mereka tak jumpa tekun, mungkin kerana mereka masih selesa untuk berhutang orang tengah ataupun mereka masih tak sedar lagi, masih belum ada kesedaran. Jadi inilah proses-prosesnya. Dan kita tak boleh paksa mereka stopkan loan dengan orang tengah tersebut, mesti pergi kepada tekun. Kita tak boleh kerana ini adalah kesedaran diri sendiri. Jadi kesedaran ini merupakan satu perkara yang penting. Kita baru 9 bulan selepas saya lancarkan untuk nelayan, misalnya petani, nelayan buah baru 3 bulan. Jadi saya percaya ianya memerlukan masa. Kerana perkara ini telah menjadi satu budaya di kalangan peladang, petani dan peternak. Jadi untuk kejayaannya perlukan masa yang agak lama. Tapi yang pentingnya kita sedang mencubanya, sedang melakukannya.